Program vaksinasi COVID-19 hingga saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolamongondo Selatan, Sulawesi Utara. Dari data yang diperoleh Tribun Manado, hingga April 2021, sudah ada 1.500 orang di Kabupaten Bolamongondo Selatan yang menjalani program vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Bolamongondo Selatan, Dr. Satli Mokodongan, ketika ditemui Tribun Manado, Selasa 20 April 2021 di Desa Tapilaa menjelaskan, jika pihaknya sejauh ini sudah memberikan vaksin hingga ke guru dan lansia. Namun, kata Satli, vaksinasi hingga saat ini belum menyentuh ke karyawan bank yang ada di Bolamongondo Selatan. Sedangkan untuk jenis vaksin yang dipakai saat ini masihlah jenis Sinovac. Pasalnya, vaksin AstraZeneca belum masuk ke Bolamongondo Selatan.